Jadi kami menyampaikan ada dua hal tadi. Yang pertama terkait dengan tadi ojek online dengan ojek online, lalu ada telepon begitu, Pak. Baik. Langsung kami jawab yang pertama terkait dengan telepon tadi sudah terjawab dari Kabit Piskompor bahwa hanya ada 6 telepon yang masuk. Dan 6 ini baik itu outgoing, incoming, itu semuanya dikenal karena kita membuka handphone itu bersama dengan istri. Jadi yang bisa membuka handphone ini memang yang punya PIN-nya hanya istri. Jadi itu dibuka bersama-sama dengan istri kemarin waktu di rumah duka. Jadi ini kami sampaikan supaya tidak bias. Lalu yang kedua terkait dengan ojek online. Kami bisa pastikan tidak menggunakan ojek online. Karena dari bukti petunjuk, yaitu CCTV yang ada di depan Polres, baik itu yang di atas maupun di bawah, lalu juga yang ada CCTV di stasiun Jatinegara, menunjukkan bahwa korban atau almarhum ini berjalan kaki sendirian. Demikian. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!